Ajak bulat tambah ini tuh. Nah, inilah misteri batu kelelawar itu. Saksi kan. Ini yang macam gigi tapi mata 6. Ini bah 6 kan ini. Nah, ini keluar ini 6. Jadi ini setitik, tapi kemana aja ini menjadi mata. Itu sepertinya ada titik lubang yang disebut yang pemilik sebagai mata. Mata yang ada batu. Macam apa kisah ini, Pak? Eh, mana tahu. Ini kelawar terabang. Ini kelawar terabang. Artinya bisi iak ngapa pembisi. Pembisi. Kelawar terabang. Nah, ndo mani batu. Nah, katanya kelelawar itu terbang malam hari. Nah, kemudian menjatuhkan batu itu tepatnya di pangkuan yang punya batu ini. Dan batu itu berbentuknya seperti yang dipegang. Tapi secara akal pun mungkin kelawar boleh mengatap jalurnya di labuk. Tapi ngani bah 6. Titik ngani ini matanya ini 6. Tapi sampai ke dalam itu bisa beruang. Enggak melihat. Nah, beberapa rekan penasaran akan batu itu dan kemudian mencoba melihat, memegangnya, dan ternyata emang batu. Jadi penasaran dari mereka bahwa kelelawar itu bisa memegang batu yang bentuknya licin. Inilah Pak, emas. Emas dah dicuruh urak. Banyak karaksa. Kampus. Mana jok, nampai jok, nampai kan jok. Batunya mengkilat. Warna apa nih? Iya. Hitam, ungu, hitam. Banyak warnanya. Tapi si ngapanya ini, Cong? Matanya, Cong. Bisi matanya. Jadi batu ini ditamukan, Cong, ngapa ceritanya? Iya. Malam. Malam. Duduk santai. Duma nih. Kelawar pasar, Mbak. Kelawar pasar. Kelawar pasar putihnya. Terabang. Terabang labu. Melabu penjerungan. Ternyata batu itu jatuh. Dijatuhkan pada malam hari oleh kelelawar besar yang cukup besar tapi berwarna putih. Nah, maka didapatlah batu itu. Bukan biji ke kayu kan nih? Itu langsung tahu pasal. Biji kayu kan pemungkin warna. Ini kan tambus ini. Udah berapa lama? Sudah sebulan lagi. Tiga bulan. Tengah tahun. Natal mah ini. Ini bulan setengah tahun. Belum Natal. Gue ulin tabas andai. Bulan 10 ya, tak salah pun. 2020. Dan ternyata batu itu udah berusia 1 tahun per tanggal 15 April 2021, berarti 1 tahun yang lalu. Coba di terawang. Ngapi isi dalam. Ini sih ntar ketampai. Padat itu. Padat. Tapi kalau kelawar tertangkapnya jalur licin macam ini. Oh, ngam yang rasa akal pun masuk akalnya. Apa ini mengatapnya? Tapi yang mau kelawar itu basah tadi. Kenapa yang ketampe entah? Barat itu? Macam batu? Nganih, apa? Paling melakat nganih. Ah, nganam yang anehnya tuh, bener tuh numpak bukan? Menak menunas. Oh. Nah, demikian cerita dari penemuan batu itu. Selanjutnya berkaitan dengan benar atau tidaknya batu itu tinggal terserah kepada para penonton lah untuk memilahnya. Untuk membuktikannya, kami sudah melihat ternyata batu itu beda dengan batu-batu yang biasa.
dan bentuknya licin, warnanya pun seperti ungu ketua kehitam-hitaman dan cukup berat juga dibilang batu dengan seukuran demikian. Nah, bagi Anda yang penasaran mungkin boleh saja untuk melihat langsung ke Batu Perak, Desa Riung Batu Gading, Kecamatan Marau. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa, salam sehat, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih.